Hampir semua orang pernah mengalami mimpi, dan tanpa disadari, bisa saja mimpi itu memiliki arti bahwa Anda memiliki khodam pendamping. Oleh karena itu, beberapa orang mencoba untuk menafsirkan mimpi tersebut. Lalu, bagaimanakah arti mimpi jika Anda memiliki khodam pendamping? Tonton sampai habis. Selamat datang di channel Kang Mas Yudhistira. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Beberapa teori berpendapat bahwa mimpi dapat mencerminkan perasaan, kekhawatiran, dan harapan seseorang. Sementara teori yang lain mengaitkan mimpi dengan pemrosesan informasi yang terjadi di dalam otak. Mimpi adalah bunga tidur, di mana di saat kita tidur, alam bawah sadar kita sedang merasakan suatu kejadian yang mungkin tak bisa dialami di kehidupan nyata. Mimpi memang sangat bervariasi dan dapat memiliki arti hingga makna yang berbeda-beda bagi setiap individu. Mungkin kita sering melupakan sebagian besar mimpi yang pernah terjadi. Namun, beberapa mimpi lainnya justru sangat menempel di kepala. Mimpi yang tak terlupakan dipercaya memiliki kaitan atau pertanda tertentu dengan kehidupan nyata. Misalnya adalah mimpi yang menandakan bahwa Anda memiliki khodam pendamping. Jika Anda mengalami mimpi tersebut dan masih terus teringat, bisa saja khodam pendamping ingin mencoba melakukan komunikasi. Lalu, mimpi apa saja yang menandakan Anda memiliki khodam pendamping? Inilah 5 arti mimpi pertanda Anda memiliki khodam pendamping yang berilmu tinggi. 1. Mimpi bertemu orang yang sudah meninggal. Mimpi pertanda memiliki khodam pendamping yang pertama, yaitu Anda pernah mengalami mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tersebut biasanya merupakan kakek atau orang yang menyayangi Anda. Namun, bukan berarti kakek Anda adalah khodam Anda. Sebenarnya, itu adalah khodam pendamping yang menemani Anda. Khodam pendamping tersebut hanya memilih untuk menampakkan dirinya sebagai kakek atau orang-orang yang menyayangi Anda. Hal ini terjadi karena ia tahu bahwa kakek adalah orang yang paling Anda percayai. Khodam tersebut juga khawatir jika ia menampakkan wujud aslinya, maka Anda akan ketakutan atau bahkan menolak. Jika pernah mengalami mimpi ini, berarti sebenarnya Anda memiliki khodam pendamping. Jangan takut akan mimpi itu. Selalu berdoa sebelum Anda beranjak tidur. 2. Mimpi bertemu dengan hewan buas. Mimpi pertanda memiliki khodam pendamping selanjutnya adalah Anda pernah bermimpi bertemu dengan hewan buas yang jinak. Hewan buas yang dimaksud seperti macan putih, ular besar, macan kumbang, atau kera putih. Mungkin mimpi ini terasa sangat aneh karena hewan buas tersebut sama sekali tidak melukai Anda. Mereka justru sangat jinak saat berada di samping Anda. Terkadang, di dalam mimpi hewan buas tersebut sangat patuh terhadap perintah Anda. Mereka sangat setia menemani dimanapun Anda berada. Jika pernah mengalami mimpi ini, berarti sebenarnya Anda memiliki khodam pendamping sakti yang berilmu tinggi. Segera sadari dan terus asah kemampuan spiritual Anda agar Anda bisa mengendalikan diri sehingga tidak terjerumus dalam hal negatif. 3. Mimpi bertemu diri sendiri. Mimpi pertanda memiliki khodam pendamping selanjutnya adalah Anda pernah bermimpi, namun di dalam mimpi Anda bertemu dengan diri sendiri. Di dalam mimpi tersebut, biasanya Anda melihat diri sendiri sedang melakukan sebuah amalan tertentu. Anda yang pernah mengalami hal ini pasti bingung kenapa mimpi itu bisa terjadi, dan seakan-akan Anda bisa melihat diri Anda sendiri. Menurut Primbon Jawa, hal ini merupakan sebuah gambaran sudut pandang khodam pendamping Anda.
Jika pernah mengalami mimpi ini, berarti kodam pendamping yang ada pada diri Anda sangat sakti. Anda harus selalu berdoa kepada Sang Pencipta agar mendapat perlindungan dimanapun Anda berada. 4. Mimpi bertemu orang tak dikenal. Mimpi pertanda memiliki kodam pendamping selanjutnya adalah mimpi bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Mimpi ini mungkin sering terjadi dan dialami oleh banyak orang. Namun, yang jadi perbedaan adalah jika Anda memiliki kodam pendamping, di dalam mimpi itu Anda berada dalam kondisi terdesak. Kemudian, orang yang tak dikenal tersebut selalu membantu atau menolong Anda melewati setiap kesulitan. Besar kemungkinan, orang tersebut adalah sosok kodam yang mendampingi Anda dan ingin menunjukkan bahwa ia akan selalu melindungi Anda dimanapun berada. Jika pernah mengalami mimpi ini, sudah bisa dipastikan bahwa sebenarnya Anda memiliki kodam pendamping yang sangat sakti. Yang perlu Anda lakukan adalah selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Sang Pencipta agar Anda dihindarkan dari hal yang negatif. 5. Mimpi menerima benda pusaka. Mimpi pertanda memiliki kodam pendamping yang terakhir adalah Anda pernah bermimpi menerima benda pusaka dari seseorang. Benda pusaka tersebut berupa keris, batu mustika, ataupun jimat. Terkadang, mimpi yang Anda alami ini seperti sangat nyata. Biasanya, benda pusaka tersebut bisa saja diberikan oleh orang yang Anda kenal. Misalnya, orang terdekat atau kakek buyut yang semasa hidupnya selalu menyayangi Anda. Energi dari benda pusaka tersebut dipercaya telah dimasukkan ke dalam diri Anda. Jika pernah mengalami mimpi seperti ini, berarti sebenarnya Anda memiliki kodam pendamping, walaupun tak terlihat. Anda harus selalu berdoa dan berbuat baik kepada semua orang dan seluruh makhluk yang ada di bumi ini, agar apa yang Anda lakukan menjadi berkah. Dan itulah 5 arti mimpi pertanda jika Anda memiliki kodam pendamping yang berilmu tinggi. Semoga video ini bisa memberi manfaat dan menambah wawasan bagi panjenengan semua yang menyaksikannya. Jika panjenengan memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar, karena pasti komentar panjenengan akan admin baca satu persatu. Sebagai penutup, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.